Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, ya videoku kali ini mau mereview tanaman durian baworku sudah mulai matang pohon seperti yang terlihat di atas. Oke sahabat semua, kali ini saya akan mereview kembali ya. Waktu pohon durian rata-rata mekar bunga sekitar bulan September, jadi mundur satu bulan dari musim-musim biasanya. Di musim biasanya itu sekitar Agustus itu sudah mulai mekar ya kan. Tapi kali ini tahun ini di bulan September, tepatnya sekitar 20-an September, ini bunga durian bawor ini terutama lagi mekar serempak. Nah seperti ini setelah semalam dibantu penyerbukannya. Untuk melihat video membantu penyerbukan atau polinasinya di video saya sebelumnya ya. Seperti inilah cuplikan video saat saya membantu penyerbukan. Nah, setelah 118 hari dari penyerbukan, inilah penampakan durian-durian setelah kita melakukan pengurangan. Sekarang durian sudah tua. Untuk panen biasanya ini kurang 10 harinan, atau kalau menurut perhitungan saya di usia 128 hari itu sudah ada yang jatuh. Namun untuk kali ini pohon durian yang ini saya lihat sudah ada tanda-tanda jatuh ya, di walaupun di atas cuman satu. Kalau benar ini durian sudah matang pohon, berarti dari biasanya ini maju 10 hari. Coba ya, kita akan ambil durian yang berada di atas itu. Untuk mempermudah, saya siapkan tangga naik ke atas. Oke sahabat, kali ini saya sudah berada di ketinggian 4,5 meter dan saya sudah menyiapkan cutter di sini agar mudah mengambilnya untuk memotong rafia yang ada di atas itu. Mumpung dekat dengan durian-durian hasil tanaman sendiri, saya ngambil gambarnya dulu ya, betapa durian bawor itu sangat produktif dan genjah. Buahnya besar-besar seperti ini ya, menyenangkan. Cocok dikebunkan. Itu dia durian yang bakal kita ambil. Ambilnya lebih hati-hati karena ini di ketinggian, dan supaya durian sampai bawah tidak rusak maka saya harus mengikatnya dengan tali rafia. Ini dia sudah saya ikat, kemudian proses menurunkan ya, karena ini agak sulit untuk mengambil gambarnya. Nah, akhirnya sudah sampai bawah ini. Cukup besar. Perkiraan beratnya ini sekitar 7 kiloan ya. Coba lihat jika dibandingkan dengan durian jenis sitokong. Nih, sangat kontras sekali. Oke sahabat semua, saya akhiri di sini dulu. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya ya. Untuk video unboxing, tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.